Ribuan warga ikuti Labuhan Hondo Dento di Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Labuhan yang digelar tiap tanggal 15 Muharram ini telah berlangsung selama 43 tahun terakhir. Untuk ke-43 kalinya, Labuhan Hondo Dento kembali digelar di Pantai Parangkusumo, Bantul, Kamis siang. Labuhan ini merupakan tradisi tahunan komunitas Hondo Dento yang digelar setiap tanggal 15 Muharram. Labuhan diikuti anggota komunitas dari berbagai daerah seperti Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bengkulu, hingga Papua Barat. Prosesi ritual Hondo Dento dimulai dengan mengarak sejumlah sesaji dari Pendopo Cepuri menuju Pantai Parangkusumo. Meski harus berdesakan bahkan basah karena air laut, ribuan warga yang telah menunggu sejak pagi berusaha mendapatkan sesaji berupa bunga setaman dan sejumlah benda sesaji yang dilarung ke laut. Sesajen yang dilarung berupa tumpeng robyong, jajan pasar, jenang suro dan jenang tula, tumpeng mergono, nasi ambengan, nasi punar, nasi gurih, apem, ketan kola, dan bunga setaman. Labuhan digelar untuk memohon kepada Tuhan agar dijauhkan dari mara bahaya. Minta berkah selamat, seger waras, panjang umur, rezeki banyak. Setiap tahun selalu ikut ya Bu? Setiap tahun selalu ikut? Iya. Kenapa jauh-jauh dari sana? Iya, semangat aja. Agar sinergis antara alam dan manusia. Kadang-kadang terjadinya bencana itu kan karena tidak sinergisnya antara manusia dan alam. Dengan seperti ini kan sinergis sekali. Apa sangat penting seperti ini dilakukan? Iya, sangat penting. Ternyata banyaknya bencana itu karena kita tidak pernah menghargai alam. Labuhan juga digelar untuk melestarikan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Tujuan Labuhan adalah kita memetri atau tetap melestarikan budaya adiluhung yang mana tetap kita jaga dan semoga tidak terjadi kegaduhan lagi di seluruh negeri ini. Kegaduhan yang Bapak Ibu tahu sekarang ya, kalau dilihat di media cetak maupun media elektronik kan gaduh masalah hoax, gaduh masalah senjata, gaduh masalah korupsi, gaduh masalah OTT. Nah, semoga kita lebih dewasa lah. Labuhan Hondo Dento merupakan rangkaian kegiatan ziarah satu suro yang diawali dari petilasan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo di Kediri, Jawa Timur. Selamat Lestiaro melaporkan untuk NET.